Hai guys, kembali lagi sama aku. Di video kali ini aku bakalan mereview bangunan aku yang terbaru dan juga aku bakalan bagi-bagi ID-nya. Dan juga untuk ID-nya itu bisa di save edit ya guys. Untuk kalian yang penasaran sama ID-nya, tonton videonya sampai akhir ya. Oke guys, di rumah kali ini tuh aku bikin rumah minimalis estetik. Dan untuk kamarnya itu cuman ada satu kamar ya guys. Dan juga ada tambahan kamar kucing. Nah, jadi rumah kali ini tuh requestan salah satu dari kalian ya guys. Untuk requestannya itu aku udah post di tab komunitas. Dan juga untuk letak rumahnya itu ada dekat dengan kafe dan juga kantor pajak. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, kalau gitu kita mulai reviewnya dari sini dulu ya guys. Nah, di bagian sini itu aku kasih rumput-rumputan gitu dan juga aku kasih tanaman yang berwarna kuning. Dan untuk jendelanya itu kayak gini ya guys. Tuh, aku bikinnya kayak gini, atapnya itu kerucut gitu. Dan ini tuh bikinnya itu agak lumayan rumit gitu ya guys. Oke, kalau gitu kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini tuh aku kasih pijakan kaki gitu ya guys. Dan untuk di bagian sini juga aku kasih rerumputan gitu ya guys. Dan di bagian sini tuh aku kasih tanaman yang berwarna kuning, bunga yang berwarna kuning gitu. Dan juga di bagian sini tuh aku kasih beberapa tanaman pohon tree gitu. Oke, kalau gitu kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini tuh aku kasih tangga supaya kita bisa naiknya gitu. Nah, di sini itu tempat pintu masuknya gitu ya guys. Jadi itu pintu masuknya di sini. Nah, untuk pintunya itu aku pakai pintu yang bermaterial kaca gitu. Oke, kalau gitu kita masuk. Nah, di bagian sini tuh aku kasih keset yang berbentuk bulat dan juga di sini itu supaya tidak kosong aku kasih rak dan juga di atasnya itu ada tanaman dan juga aku kasih kaca bulat itu. Oke, kalau gitu kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini itu adalah ruang tamunya ya guys. Nah, di sini tuh aku kasih sofa yang berwarna putih, aku kasih dua sofa dan juga satu meja yang berwarna hitam dan juga aku kasih karpet kotak gitu ya guys. Dan untuk tembok bagian sini tuh aku kasih garis-garis gitu ya guys. Dan supaya lebih rame di sini tuh aku kasih televisi dan juga ada lacinya gitu. Dan di pojokan sini tuh aku kasih tanaman tanaman pohon tree dan juga di sini juga aku kasih tanaman pohon tree lagi. Dan untuk di atasnya itu aku kasih lampu gantung gitu ya guys. Tuh, aku buat dari cube. Dan di sini juga aku kasih dua walem gitu. Oke, kalau gitu kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini itu aku kasih pagar pembatas kaca gitu guys supaya tidak jatuh. Nah, untuk di bagian sini itu adalah kitchen dan juga ruang makannya. Jadi untuk kitchen dan ruang makannya itu ke bawah gitu ya guys. Modelnya kayak gitu supaya tidak membosankan. Nah, di sini tuh adalah tempat makannya. Di sini tuh aku cuman kasih dua bangku dan juga satu meja. Nah, di atasnya juga aku kasih bunga plant ya guys. Nah, di sini tuh ada jendela yang gede banget supaya lebih terang gitu. Oke, kalau gitu kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini itu untuk nyuci piringnya dan di bagian sini tuh untuk masaknya gitu dan juga di sini tuh ada rak untuk naruh bumbu-bumbuannya gitu ya guys. Di atasnya juga aku kasih hiasan bunga pene. Lalu di bagian sini itu ada oven dan juga di atasnya itu ada rice cooker dan juga ada teko. Dan di atasnya itu aku kasih rak untuk naruh kringkok dan juga piringnya gitu ya guys. Dan juga ada gelas gitu. Nah, di bagian sini itu adalah kulkasnya gitu ya guys. Jadi kulkasnya itu aku buat dari kloset. Dan juga untuk karpetnya itu aku pakai karpet kotak itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam kamar yang pertama dan kamar satu-satunya. Nah, jadi ini dia kamarnya. Kita review dari sini dulu ya guys. Nah, di bagian sini tuh aku kasih laci gitu dan juga di atasnya itu ada hiasan bunga tree dan juga di atasnya itu ada walem.
Dan untuk di bagian sini tuh aku kasih cermin yang gede gitu ya guys, supaya kita bisa bercermin gitu. Dan di sini tuh aku kasih bunga plan E. Lalu di bagian sini juga aku kasih laci, dan di atasnya itu aku kasih tanaman pohon tree lagi, dan juga ada walem. Dan untuk tempat tidurnya itu kayak gini ya guys, aku kasih bantalan 3, dan untuk temboknya itu aku kasih garis-garis juga, dan juga ada AC-nya. Dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet kotak gitu ya guys. Nah, di bagian sini itu ada meja belajar. Untuk meja belajarnya itu aku kasih satu laptop, dan juga ada lampu kayak gitu ya guys. Dan juga aku kasih rak buku, dan juga ada beberapa buku juga. Dan juga ada lacinya ya guys. Jadi kita mau belajarnya itu di sini ya guys. Oke, kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini tuh ada lemari, dan juga ada lemari gantungnya gitu ya guys. Di sini tuh lemarinya sederhana aja ya guys. Di sini aku kasih lemari, dan juga ada lemari gantung, dan juga ada lacinya gitu. Oke, kalau gitu kita ke depan di sini ya guys. Nah, di sini tuh aku kasih balkon gitu ya guys, supaya lebih santai gitu ya guys. Nah, di sini tuh aku kasih pagar yang berwarna hitam gitu ya guys. Dan juga untuk di bagian sini tuh aku kasih walem, dan di sini juga aku kasih walem ya guys. Oke, jadi untuk di bagian sini itu adalah kamar kucing ya guys. Cuman di sini tuh aku lupa nggak kasih kucing karena keburu-buru gitu. Aku kasih hiasan pohon gitu, dan juga ada snowman gitu ya guys. Dan di bagian sini tuh aku kasih mobil yang berwarna putih, dan di sini tuh aku kasih papan gitu untuk dia, untuk kucingnya itu. Dan di bagian sini tuh ada sofa untuk kita duduknya gitu, dan juga aku kasih karpet kaki gitu ya guys, kaki kucing. Oke, kalau gitu kita next ke bagian selanjutnya. Jadi untuk di ruangan yang kedua itu adalah kamar mandi ya guys. Nah, di bagian sini tuh aku kasih tembokan lagi ya guys, tembok keramik, dan juga aku kasih lampuan gitu. Dan untuk di bagian sini tuh adalah toiletnya, dan juga aku kasih plan E. Cuman di sini tuh aku lupa nggak kasih tisu toiletnya. Nah, di sini itu tempat mandinya ya guys. Di sini tuh aku cuman kasih shower, dan di sini juga aku kasih sekatan kotak gitu, aku buat dari atrium. Nah, di sini tuh aku kasih 2 lampu gitu supaya lebih terang gitu. Oke, kalau gitu kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini tuh ada rak untuk naruh tisu dan juga handuknya gitu ya guys. Dan di atasnya itu aku kasih wastafel, dan juga ada cermin. Dan di belakang cerminnya itu aku kasih lampu gitu ya guys. Oke, kalau gitu lupa, untuk lantainya itu aku pakai material kerikil ya guys. Oke, kalau gitu kita next ke bagian sini. Nah, di bagian sini itu adalah mini laundry ya guys. Nah, di sini tuh aku kasih 1 mesin cuci, dan juga tempat naruh baju kotor. Dan di atasnya itu untuk naruh sabun-sabunnya gitu, dan juga aku kasih walem ya guys. Oke, kalau gitu kita next ke belakang rumah ya guys. Nah, di sini tuh aku kasih tingkatan gitu, dan juga di sini tuh aku kasih tanaman bunga berwarna kuning, dan di sini tuh aku kasih pijakan kaki kucing gitu ya guys. Dan di sini tuh adalah tempat tempat berjemur pakaiannya gitu. Oke guys, segitu aja reviewnya dari aku. Semoga kalian suka sama rumahnya, dan jangan lupa untuk like rumahnya ya. Oke, kalau gitu ini dia ID-nya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.